akan seperti palungan layarkan hatiku menyambut Tuhan. Tapi saudara, mari renungkan pujian ini. Sebab Natal tidak akan kita bisa rasakan lebih lagi tanpa kita rasakan hadirnya Tuhan, lahirnya Tuhan dalam hati kita. Natal jangan membawa ketakutan, Bapak Ibu. Karena banyak orang Natal, saya mau beli apa buat anak-anak saya. Saya belum beli sesuatu, saya harus keluarkan uang sebanyak mungkin untuk merayakan Natal. Bapak Ibu, yang pertama jangan pikirkan itu. Tapi yang pertama rindukanlah Natal. Rindukanlah Tuhan hadir di hatimu. Maka ketika dia lahir di hatimu, dia akan membereskan segala kebutuhan. Amin. Amin. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan tambahkan. Kalau Tuhan lahir di hatimu, hadir di hatimu, maka apa saja yang kau butuhkan Tuhan cukupkan. Amin. Jangan ketakutan itu dulu, tapi rindukan anak-anak seperti anak kecil. Waktu kecil kita merindukan Natal, rindukanlah itu dulu. Amin. Maka Yesus akan lahir di hatimu, lahir di hatiku. Dan kita akan rasakan bagaimana Tuhan menjamah hidup kita, memberikan kepada kita sesuatu yang baru. Mungkin kau mengatakan, Tuhan, Natal dari kemarin tahun lalu begini-gini aja. Enggak, stop perkataan itu. Tapi rindukan Tuhan, bilang, layakkan hatiku Tuhan menyambutmu hadir di hatiku. Sebab Natal tidak akan pernah indah tanpa hadir Tuhan. Engkau boleh pakai baju baru, engkau boleh mempunyai THR mungkin banyak, dapat bonus lagi, tapi tanpa Tuhan semuanya sia-sia. Mari sambut firman Tuhan, naikkan pujian ini. Katakan, sebab Natal. Sebab Natal. Keluarkan suaramu. Lari di hatiku hanya bersamamu. Terima kasih Yesusku, rasakan selalu. Terima kasih Tuhan. Indahnya hati hatiku. Rasanya kita bagi berdiri bersama-sama. Yeah.